Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hardi Ampa. Oh ya kawan-kawan, kita di akhir penghujung bulan Juli mengadakan bersama orang tua murid dan orang kampung di sekeliling sekolahan kami. Kami bikin bubur asyura. Oh ya kawan-kawan, tahun dulu dan tahun ini tidak kalah seru loh orang-orang kampung dan orang tua murid sangat antusias membantu dalam acara membuat bubur asyura tiap tahun loh di sekolahan kami Misyarul Islam Asyar. Oh ya kawan-kawan, nah kali ini kami membuat bubur asyuranya tidak kalah seru loh, nah, dengan api yang besar, dengan kawahnya atau dengan tiga kawah, padahal hari ini sangat panas loh. Ini anak-anak kelas 1 main pasir. Nah ini orang tua dan guru-gurunya sangat senang dan sedang kumpul-kumpul bikin sambalnya. Oh ya kawan-kawan, walaupun harinya panas tetapi antusias warga dan orang tua murid dan siswanya juga senang masuk sekali di YouTube Hardi Ampa membantu dalam acara membuat bubur asyura. Ayo kawan-kawan, lalu ini aja, lalu aja. Nah, ibu-ibunya sangat senang loh. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Nah ini anak-anak sambil menunggu, sambil bermain. Nah, ini sangat seru sekali. Ramai sekali pokoknya kawan-kawan di sekolahan kami. Aduh, saya senang sekali lihatnya. Apalagi dalam acara ini semangatnya luar biasa. Nah, ini saat pemberian bumbu, walaupun dua rasa, bumbu kare dan bumbu sop. Nah ini sayur-sayurnya. Nah itu nanti dicampurkan dalam bubur yang sudah kita masak. Ini sebentar lagi sudah mulai buka itu berasnya. Nah padahal ini mulai penuh loh. Nanti kita ada satu lagi loh kawah yang tidak dipakai, nanti kita bantu atau kita pindahkan ke situ agar buburnya tambah enak dan manis. Pokoknya enak sekali. Bagaimana kawan-kawan di tempat kalian? Apakah di tempat kalian bikin juga? Nah, kami walaupun terlambat, kami selalu bikin bubur asyuranya dengan antusias dan semangat. Nah, ini anak-anak juga main pasir. Ramai sekali, tapi anak-anak walaupun main pasir, mereka habis bermain tidak lupa cuci tangan. Soalnya habis bermain mereka nanti mau minum dan nyemil. Nah ini kasih bumbunya, kasih garam biar tambah lezat sekali. Nah ini ibu-ibunya juga. Supaya tambah sedap dan tambah enak buburnya, apinya jangan sampai padam, harus ditambah. Nah ditambah garam. Oh ya kawan-kawan, nonton ya sampai habis. Oh ya sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube aku Hardi Ampa. Nah ini penambahan air agar buburnya cepat matang dan rasanya tambah enak sekali. Nah ini Sahmat, murid saya yang paling jenius dan pintar. Ini ibu-ibunya. Nah ini anak-anaknya juga masih main pasir. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nonton ya. Bye.
Mana langsung?